kemeriahannya anda rasakan. Dan kalau ikut pada keadaan masanya, kita harus hentikan kemeriahan ini sebab masa ini kita nantikan kemunculan bagasi yang akan muncul di atas pentas. Kemeriahan kita lupakan seketika kerana ada di antara mereka yang akan meninggalkan Akademi Fantasia. Kalau dahulu kita dapat lakukannya dengan 12, kali ini kita akan lakukannya dengan 14. Siapakah pelajar yang pertama yang akan meninggalkan Akademi Fantasia? Di antara Felix, Yaze, Aidil, Reza, Kefli, Maui, Fuad, Ekin, Eliza, Idayu, Amy, Akma, Masha dan Emilia. Itu dia, 14 pelajar. Nampak kan? Masih lagi belum saya hafal nama-nama mereka. Dan kini terpaksa meninggalkan Akademi Fantasia. Memang ada. Pelajar yang akan meninggalkan Akademi Fantasia. Pemilik. Bagi bagasi ini merupakan pelajar yang akan meninggalkan Akademi Fantasia. Secara jujurnya akan meninggalkan Akademi Fantasia. Eliza. Percaya pada diri dengan harapan dan Eliza akan meninggalkan Akademi Fantasia. Nama yang belum sempat saya kenal. Satu-satunya nama yang belum sempat saya hafal. Meninggalkan Akademi Fantasia. Hey, aku kesian. Okay, Eliza. Kepada anda semua, kita akan berpisah di sini. Pastikan anda bersama dengan imbasan Akademi Fantasia setengah jam dari sekarang. Kita bertemu secara eksklusif dari Stadium Melawati ini bersama pelajar yang pertama tersingkir dari Akademi Fantasia. Kita jumpa dalam imbasan Akademi Fantasia.